BBBI Jaya, BBBI Hebat, BBBI Maju. Halo sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka Sekali Bonsai. Apa kabar sahabat bonsai semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke sahabat, kita kembali berbagi cerita buat teman-teman, berbagi pengalaman. Nah di sini kita review lagi bonsai-bonsai dalam kontes. Kita langsung aja ya. Nah di sini ada apa saya? Ada sebuah pohon kimeng yang tampil cantik dan mempesona. Yang mana ini dimiliki oleh Pak Made Suta Dwija dari Sibang, Badung, perwakilan hadir tampil kelas regional dengan meraih predikat 10 besar. Ditampil luar biasa teman-teman. Pohonnya cantik. Ya. Akarnya. Nah, ini sebuah pohon kimeng akarnya begitu kokoh, mencengkram. Wow, blimbing-blimbing ya, terkesan seperti blimbing. Nah ini liukannya, tekukannya teman-teman, gemulai. Nah perpecahan cabang juga sudah balance ya, cabang pecah menjadi anak cabang, ya ranting, anak ranting. Nah ini curanting dari atasnya. Kembali juga di sini, dari gerak batang ini di belakang ada dimensinya ya, cabang tubuh pecah juga ada balance sekali, matang sekali. Nah dengan kematangan seperti ini, tampil dengan cantik memunculkan sebuah karakter pohon itu sudah tua. Nah, layak terbaik ya, masuk 10 besar. Perhatikan perakarannya. Kita perhatikan dari bawah sampai ke sudut, pojok, ke atas. Dimensinya asik. Indah dipandang teman-teman. Yuk kita geser lagi. Ya. Sebuah pohon kimeng yang tampil akarnya cantik juga ya, pada dasarnya perpecahan cabangnya besar, setengah batang sudah tampil dengan pot kotak. Prestasi baik sekali. Tinggal melebatkan ranting-ranting lagi. Tetap menjaga kesuburan. Ya, geser lagi. Pohon sancang. Tampil dengan cantik. Dimensinya masuk teman-teman, perpecahannya bagus sekali, kayak formal ya, sebagai inspirasi buat teman-teman. Ini dengan perakaran yang indah dan bagus, perpecahannya, karakternya tua. Ya, kita geser lagi. Kita lihat, ini pohon bougainville. Tampil dengan cantik, dikemas pot tipis. Ya. Dari karakternya teman-teman perhatikan. Dapat prestasi baik sekali.
cara ngemasnya bagus ya, penataannya. Dimensinya masuk nih, pola-polanya. Tinggal menjaga kesuburan. Dan kelebihannya akar biar muncul dikit. Sebuah pohon bougainville, salah satu peserta. Nah, kita sebelah geser lagi. Di sana ada kayaknya base stand lagi, satu pohon amplas. Nah, di sini pohon cantik ini. Idamannya ibu-ibu nih. Asoka. Tampil ciri khasnya daunnya, apa? Bunganya. Lebat, memikau. Nah, warna merah. Biasanya kalau ibu-ibu sangat senang sekali. Memang sih bunganya ini bagus sekali tampilnya dia. Salah satu Asoka tampil di pameran ini, teman-teman. Dengan bunganya yang merah. Prasasti baik. Asik sekali. Cantik, teman-teman. Ya, geser lagi. Ya, pohon Hokkien Tea. Dengan gaya meliuk. Nah, ekstrim. Dengan tampil daun ya hijau. Prestasinya baik saat ini, teman-teman. Kesan agak berat dikit ya. Cantik. Ya, geser lagi. Nah, ini sebuah pohon asem. Asem Jawa ya, teman-teman bilang ya. Tampil ada di pameran ini. Dikemas sedemikian dengan prestasi baik. Perlu ditingkatkan lagi pengemasannya. Ya, geser lagi. Hokkien Tea ukuran medium ya. Medium ini 32-35. Potnya mungkin kurang kecil, teman-teman. Potnya tampil cantik ini. Agak kedodoran potnya. Kecil ambil. Opal kecil. Ukuran 30 ya. Pas. Prestasi baik. Bahan lumayan bagus. Nah, ini sebuah pohon kimeng. Ini perwakilan kelungkung. Koki ya, kalau nggak salah nih. Hadir meramaikan pameran FBBI Cabang Bangli. Sebuah pohon kimeng yang tampil cantik dengan gerak dasarnya mempesona. Liukannya regional, semoga bermanfaat ya. Ya, pohon serut, teman-teman, tampil. Dengan cantik. Si baik ya. Ini salah satu peserta mungil juga.
sebuah pohon sancang. Perakarannya melingkar juga, tinggal melengkapi bagian atas dengan presisi baik. Ya, kita menuju salah satu yang terbaik, best 10, 10 besar, sebuah pohon 16. Ini salah satu perwakilan dari Badung, Pak Made Studio Hijau, ownernya. Sebuah pohon 16, tampil dengan cantik dan memukau. Salah satu, 10 besar. Ya, di sini teman-teman bisa perhatikan bagaimana karakter pohon ini tampil. Keberadaannya, perpecahannya, luar biasa ya. Jadi tampilnya begitu cantik. Perhatikan lebih dekat teman-teman, akarnya, karakter tuanya, dengan sekian cabang atau batang. Semoga teman-temanku terhibur. Ya, geser lagi. Sebuah pohon anting putri tampil dengan presisi sangat baik, dengan akar yang begitu cantik melingkar. Dengan tingkat kematangan luar biasa. Akarnya melingkar, teman-teman. Anting putri. Ya, geser lagi. Hokkien Tea. Tampil dengan cantik, dengan pot opal. Ya. Tampil daun ya. Perhatikan gayanya. Ya, informal. Ya, geser lagi. Iprek California. Dengan tampil daun yang kecil. Geser dulu teman-teman dikit. Ada merahnya, biar kelihatan akar-akarnya. Karakter tuanya. Dengan prestasi baik sekali. Owner dimiliki oleh Pak Yan Artana, perwakilan Gianyar. Dengan karakter tuanya tampil. Ya, geser lagi teman-teman. Hokkien Tea tampil dengan cantik juga, dengan pot keramik kotak dikemas ya, dengan prestasi baik sekali. Perakarannya udah oke, keraknya, perpecahan cabangnya juga. Nah, ini pohon klampis. Biasanya klampis ini ciri khasnya daunnya dan durinya, teman-teman. Dengan presisi baik, kita perhatikan
pohon gingkit dengan gaya forest ya, dengan presisi baik, dikemas dengan pot opal panjang. Lanjut lagi pohon anting putri dengan gaya rap perwakilan Denpasar di kardinal, meraih prestasi baik sekali. Tampil dengan pot opal agak lebar, nah pohonnya lumayan besar nih teman-teman. Ya, geser lagi, Hokianti. Oh, nggak salah nih, perwakilan perbekal punggul. Tampil dengan cantik. Prestasi baik sekali. Memperhatikan perakarannya. Dengan gerak yang memukau. Ya, geser lagi anting putri dengan baik tampil. Gerak dasar, kar, cabang. Ya, geser lagi. Sancang ukuran L ya, yang dimiliki oleh owner Pak Gablung, meraih prestasi 10 besar. Tampil dengan cantik, dengan karakter tuanya teman-teman. Cabang udah balance ya, masuk belakang juga, depan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sebagai inspirasi yang punya pohon sancang khususnya. Ya, teman-teman, itu kita berbagi tadi dengan teman-teman. Semoga terhibur dan bermanfaat. Kita tetap berbagi terus buat desain-desain baru sebagai inspirasi pohon-pohon, contoh-contoh yang ada. Oke sahabat, semangat selalu bermain bonsai. Salam bonsai.